melakukan penahanan dalam kasus penyalahgunaan dana kas pembayaran pelanggan PDAM di IKK Botojai dari tahun anggaran 2014 sampai 2015. Di sini kita melakukan penahanan terhadap tersangka Saleng Daeng Linggang selaku ketua IKK Botojai Kabupaten Jeneponto. Berarti ini kasus tindak lanjut dari kemarin? Ya, kasus ini adalah kasus tunggakan lama di tahun 2016 yang mau nggak mau harus kita selesaikan dan kita memang sudah prioritaskan untuk penyelesaian tunggakan-tunggakan. Pelaku ini sendiri Pak, dijerat dengan undang-undang apa Pak? Pelaku ini kita jerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi, pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Ancaman hukuman sendiri Pak? Ancamannya tinggi ini, minimalnya di pasal 2, 4 tahun, kemudian di pasal 3 minimal 1 tahun.